Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Karmin Peta. Ya, kali ini ada pohon kelengkeng yang berubah menjadi emas. Lihat. Ya, satu pohon kelengkeng ini setelah satu minggu ditinggal mudik berubah menjadi emas. Dan di sebelah kanannya ini juga pohon kelengkeng, tapi kuat dia ditinggal mudik selama 10 hari kuat, tapi satu pohon ini berubah menjadi emas seperti itu ya. Padahal buahnya banyak sekali ini. Baru banyak berbuah pertama kalinya, tapi sayang ketika ditinggal mudik pohon ini enggak kuat sehingga berubah kekeringan seperti ini. Kita akan lihat lebih dekat ada apa bagian batangnya seperti ini juga. Ya cuma ada kurang lembab aja sih. Ya seperti ini. Seperti ini. Sayang sekali ya, ini daunnya jika kita lihat dari dekat seperti ini ya. Untuk ini sementara tetap akan saya siram lebih banyak lagi agar supaya mampu untuk hidup kembali. Meskipun buah dan daunnya kali ini akan rontok dan habis, tapi saya harapkan tetap masih bisa kuat untuk tumbuh kembali. Kejadian seperti ini apakah dari kalian semua? Dari Anda-anda semua pernah mengalaminya atau punya saran apa jika keadaan seperti ini? Tips untuk ditinggal mudik untuk pohon-pohon yang seperti ini. Bagaimana? Lihat ini. Tidak begitu kering kan? Ya. Saya mohon saran dari Anda, semoga bisa bermanfaat. Di kolom komentar nanti tolong dikasih saran bagi kita. Oke. Oke, jadi pohon kelengkeng ini sekali lagi baru berbuah untuk pertama kalinya. Oke, thank you.